Halo John, ketemu lagi di channel Telur Kok Asin. Ngebut lagi. Oke, sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini mau bikin video tutorial ya. Tutorial cara download dan install game Euro Truck Simulator 2 atau disingkat ETS 2. Oke, untuk yang pertama kita lakukan adalah buka browsernya ya John ya, udah pasti. Iya dong. Untuk link yang harus kalian download sudah saya siapkan di bawah di deskripsi ya. Tinggal di klik saja, nanti kita tampilannya seperti ini. Yang sini sudah saya siapkan, nanti kita tinggal paste ya. Langsung dialihkan menuju drive John. Dan di sini sudah nampak ETS 2 versi 1.30 plus 56 DLC. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan ETS versi 1.30 karena sebenarnya ini bukan yang terbaru ya Jun ya, karena yang terbaru pasti ada lagi ya. Dalam video kali ini saya buat ini versi yang sekarang ada 1.32. Tapi kenapa saya gunain 1.30? Karena untuk mod-mod yang kompatibel belum sampai di versi yang paling baru ya Jun. Jadi mohon bersabar. Karena mod-mod kita sedang dalam proses update. Nah, untuk yang pertama ini kita buatkan versi instalasinya dulu dan downloadnya. Nah, kita download aja ya. Ya, ukuran filenya cuma 4 GB, itu sudah termasuk DLC. Jadi teman-teman tinggal play saja. Oke, kita download. Ya. Sudah muncul ukurannya 3,98, kita start download sambil menunggu selesai. Oke, di sini kita cancel saja ya karena kita nggak bakal ngulur waktu untuk download aja ya. Karena sebelumnya sudah saya siapkan terlebih dahulu kita di desktop. Nah ini dia, nanti teman-teman hasilnya seperti ini filenya, rarnya ya. Di dalam rar kita isinya kita bisa lihat, kita nggak password ya John, kita semua terbuka saja. Nah ini sudah ada isinya seperti ini ya, sudah ada DLC dan base gamenya. Oke, semuanya totalnya ukurannya kurang lebih 4 GB. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah kita ekstrak dulu sebelumnya kita buat folder di sini ya, misalnya kita buat ETS 2. Extract file, lalu kita pilih desktop ya, kita pilih folder lalu dari folder. Nah ini ya, ETS 2. Oke, kita sambil nunggu selesai ekstraknya. Dan sebelumnya saya mau jelasin buat teman-teman, lebih baik beli game ori ya, bisa beli di Steam atau via Steam. Harganya cuma Rp200.000 untuk game Euro Truck Simulator 2 ini, untuk harga normal. Kalau lagi diskon, teman-teman bisa dapetin seharga pulsa aja John ya, Rp48.000. Gimana, murah nggak? Kelebihannya game ori, teman-teman bisa main multiplayer ya kan, bisa konvoi bareng teman ya kan. Untuk update-an juga nggak perlu pusing, otomatis tinggal play ya. Tapi untuk saya sendiri main mode kita pakai yang versi tani ya, dan orinya hanya untuk multiplayer. Jadi teman-teman nggak ada salahnya lah kalau nyoba versi tani juga ya, nggak biar nggak bingung John. Nah oke, apakah sudah selesai? Aduh lama juga nih coy. Sabar. Oke, sudah selesai ya. Dan kita lihat isi dari folder yang kita ekstrak tadi. Nah, ini dia. Ya, tadi yang kita ekstrak tadi di sini ya, Chen ya. Nah, ini semua isi dari file yang dulu kita tadi. Yang berikutnya kita tinggal play saja ya. Teman-teman nggak perlu install lagi karena ini file sudah matang, sudah berbentuk aplikasi ya. Dan di sini kita masuk ke folder bin. Kita akan
cari file exe-nya. Untuk Windows kalian yang versi 32 bit bisa dipakai yang versi Win64 ya, di atas ini. Dan yang kedua, untuk versi Windows di 64 bit atau 64 bit pakai Win8. Nah, oke ya. Dan di sini ada the file, silakan pakai yang atas atau bawah ya. Oke. Gimana? Gampang bukan? Mari kita coba ya, Jen ya. Oke John, gimana? Gampang bukan untuk cara download RTS2 dan instalasinya? Iya, teman-teman nggak perlu instalasi lagi ya John ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, terus langsung pindahin ke folder di harddisk kalian. Langsung ambil folder bin seperti sesuai apa tutorial yang pertama tadi ya. Tinggal ikutin videonya, tinggal mainkan deh. Nah, setelah milih profil, tinggal ikutin saja lah di dalam gamenya ya. Oke, pasti paham lah ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah kalau ada waktu kita bikin video tutorial yang lainnya untuk cara pemasangan modnya ya Jen ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe Telur Asin Kebut ya. Wah, hampir keceplosan dong mau nyebutin sate Telur Kebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.